Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan kita semakin semangat dalam hari ke hari. Baiklah, ini berkenaan dengan pintu penerbangan atau pintu masuk dari luar negeri. Dari luar negeri ke Indonesia, bandar udara atau bandara mana saja yang telah dibuka untuk bagi PPLN yang ingin masuk ke Indonesia. Jadi tentang hal ini ramai juga ditanyakan oleh kawan-kawan kita ini tentang bandara mana saja yang telah dibuka. Jadi ini berdasarkan surat Satgas nomor 25 bahwa telah ada beberapa bandara yang telah dibuka. Di sini disebutkan ada ini nih bandara udara yang telah dibuka untuk entry point, untuk pintu masuk ya bagi PPLN. Ada 15 titik. Di sini Soekarno-Hatta, Jakarta, Juanda, Surabaya, Ngurah Rai Bali, Hang Nadim, Batam, Samratulangi, Manado, Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Kuala Namu, Medan, Sultan Hasanuddin, Makassar, Yogyakarta, 10 Sultan Iskandar Muda, Aceh, 11 Minangkabau, Sumatera Barat, 12 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, 13 Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Ini ada penerbangan dari KL dan ada juga dari Melaka ya. Bisa kita kalau nggak dapat dari KL, Kuala Lumpur, bisa kita naik dari Melaka. Yang ke-14 Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang ke-15 Sentani, ini di Jayapura, Papua. Jadi 15 inilah yang telah dibuka untuk penerbangan dari luar negeri. Dan sebagai contoh ini untuk Pekanbaru 13 ini sudah dibuka ya. Nah, sudah ada penerbangan langsung dari Malaysia, apakah daripada KLIA atau dari Malaka yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah pintu masuk yang dibuka saat ini untuk PPLN bagi kita yang ingin masuk ke Indonesia. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share ke pelan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.